Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengapresiasi atas kerja pemerintah Kota Jambi yang dapat membuat Kota Jambi semakin baik saat ini. Hal ini dituturkan langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasi Kauri. Perkembangan Kota Jambi saat ini merupakan salah satu bentuk kerja nyata yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terhadap pembangunan dan sumber daya manusia yang ada di Kota Jambi. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasi Kauri, mengatakan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sangat mengapresiasi atas kerja pemerintah Kota Jambi yang menjadikan Kota Jambi semakin baik saat ini. Politisi Partai Demokrat tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini Kota Jambi sudah sangat terlihat berkembang kemajuannya, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Dari yang sebelum-sebelumnya, dengan yang sekarang sangat jelas, sangat kelihatan bahwa Kota Jambi berkembang besar, baik secara pembangunannya maupun secara SDM-nya, saya lihat juga sudah mulai merata. Kita tidak ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain, dengan kota-kota lain, bahwa Jambi sangat besar untuk kemajuannya. Jadi kita berharap tetap kita jaga bersama, tetap kita jaga ketertiban, keamanan, keindahan, agar kita tetap nyaman di Kota Jambi. Sandi, JEK TV, melaporkan.